Um, halo, Bray. Hari ini gue lagi di lanjut kopi. Uh, alamatnya di Jalan WR Supratman Nomor 290, Kesiman, Kertalungu, Kecamatan Denpasar Timur. Nah, ini posisinya di perempatan ya, jadi kesana ke arah Gianyar. Uh, nah, hari ini um, kebetulan lagi ada acara kolaborasi antara lanjut kopi dan Jinar Kopi Hari ini bakal ngebahas tentang air uh, pada, uh, pada 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 manual brewing. Nanti juga kita bisa lihat ya, yang direkomendasikan untuk manual brewing dan um, espresso base. Jadi, ini lagi disiapin di cupping bowl sampel-sampelnya. Oke, ini bagian dalam si lanjut kopi ya, jadi. Modelnya anak muda banget, warna hijau toska gini. kebetulan dia pakai Bezera B2016 dua grup yang banding sama Mezer Super Jolie Electronic pembeliannya. Jadi barnya cukup simple. Barnya pakai kayu ya, model di bawahnya HPL, di bagian atasnya dipakai solid. Jadi Modelnya kayak gini, model barnya minimalis. Nah di bagian ini dikasih ambal-ambalan buat taruh kayak rak buku gitu. Bagian sini ada bench kayu. Nah ini bagian dalamnya untuk si uh, barnya ya. Jadi ini gue sekarang lagi order satu piccolo latte sama um iced taro latte di sini jadi ada kayak digital timer ya dia siapin oke ini si barisnya lagi nyiapin buat si astarolate nya jadi di dilut dulu atau di cairin gunain air si powdernya nah ini contoh-contoh glass shot shot glass tapi ini nggak ada ukuran ya jadi ini biasa digunain buat di bar sih kurang cocok kalau buat ngomongin di barista gitu karena barista butuh espresso shot glass yang ada ukurannya ini contoh gelas latte ya biasanya latte cappuccino bisa pakai ini sih nah ini sosernya nanti buat tatakannya dia bentuknya heksagon kayak gitu biar bikin tampilannya tambah bagus gitu nah ini gelas keramik udah umum sekarang banyak digunain ya karena fungsinya bagus dia bisa ngaki panas. Oke, okay, si estaronya dia, si powder sama air dia udah campur, terus dia biarin dulu. Terus sekarang dia lagi prepare buat bikin si piccolo latte. Ini nya lagi di mode uh, lagi di grind, tapi tadi si portafilternya ditimbang dulu ya. Jadi walaupun si super jolly elektronik ini punya fungsi yang udah bisa ngeluarin gramasi sesuai uh, sesuai settingan kalian tapi tetap di make sure digunain pakai timbangan jadi dia ngecek lagi kelihatan oke udah udah sesuai kemudian di tem knocking kalau bisa dipakai tangan aja kali ya jangan pakai temper sekarang lagi di temping oke jadi ini bagus ya buat espressonya dia kelihatan sebelum dia di brewing di rinse dulu. Nah sekarang si baristanya lagi ngambil susu buat di um, siapin. Nah ini dia nanya, gelasnya piccolo Latte ukuran kecil ya? Iya, yeah. emang dia ukurannya kecil kopi Pico Latte, setengah oz. Nah direkomendasiin juga ketika si uh, port filter yang udah isi grind coffee itu masuk ke dalam group head, sebisa mungkin langsung di brewing ya, jangan ada jeda waktu gitu. Ada pun jeda waktu itu 1-2 detik, kenapa? Takutnya group head itu kan panas nanti jadi pengaruh ke hasil espresso kalian. Oke okay, deh, sekarang lagi brewing espresso-nya. Nah, ini dia mulai uh, buat steam, buat si Piccolo latte-nya. Dia jadi gunain jak yang 330 mili ya, karena Piccolo latte ini kecil, cuma sekitar 3,5 oz atau mungkin 100 mili atau 110 mili. Jadi, dia gunainnya juga pakai jack yang kecil biar sisa susunya nggak terlalu banyak. Oke sekarang dia lagi steam. Nah steamnya ini bagus ya karena si susunya berputar ya, jadi pasti nanti hasil si Uh, susu yang udah di steam, Yang di steamnya tuh pasti bagus gitu Teksturnya juga di knocking dulu untuk ngeratain Antara foam Dan uh, liquid dari susunya Oke okay. Ini sekarang uh, Dituang ya Piccolo latte jadi kayak latte kecil ya Makanya kebanyakan pasti pakai dia buat artnya simpel-simpel aja karena gelasnya juga kecil. Oke, okay, udah jadi Ini Piccolo Latte di Latte Art Tulip cak di Latte Art uh, love, sorry. Cakep. Oke, okay, kita lihat lebih dekat si Piccolo Lattenya. Jadi um, teksturnya juga kalau diperhatiin lebih detail bagus ya. Oke sekarang kita balik lagi ke yang lagi nge-cuping coffee dengan air yang beda-beda gitu. Sekarang kita lagi nyobain nih. Ini udah ngelewatin prosesnya sih. Gue tadi rada telat gitu. Jadi ini tadi udah di... Udah sebenarnya kalau cupping kan tadi udah di apa... Um, Grind coffee-nya udah di-smell segala macem kan. Ini kita langsung aja karena kita mau ngetes dari uh, tiap air ini hasilin uh, coffee-nya kayak gimana gitu. Jadi di sini ada lima contoh gitu ya di air minuman uh, air minuman yang beredar di Indonesia gitu ya. Sampel-sampelnya itu ada Aqua, ada amidis Cleo, Le Minerale sama si pristine ya. Jadi ini di brewing gitu pakai air yang uh, suhunya sama ya. Jadi kayak gramasi kofinya sama. Kebetulan hari ini kita pakai Bali Natural untuk bisa ngeliat gitu perbedaannya apa gitu. Karena Natural kan pada umumnya pasti lebih aset ya. Nah setelah kita coba ya dari kelima ini. Nah kebetulan gue untuk lima ini yang gak gue lolosin secara pribadi itu si, si sih. Karena bikin rasa jadi kayak testless gitu. Jadi kayak Rasa yang harusnya tuh just, jadi hilang gitu. Nah untuk yang empat gue sebenarnya. Gue bisa bilang tuh. Uh, gue oke okay gitu. Nah tinggal beda-beda tuh. Karena ternyata kayak amidis. Cleo itu bakal kasih lebih asem gitu. Ke coffee yang nota yang BNN natural ini juga udah cukup asem. Nah tapi kalau ketika kita bahas di. Uh, SC bahas di specialty. Coffee Association itu ternyata um, pH yang disyarankan adalah 6,5 sampai 7,5 dan dua pH itu masuknya di aqua dan Leminarale Sedangkan kalau kayak amidis sama Cleo itu di bawah. Bahkan amidis itu 0, sekian. Makanya bikin kopi kalian akan cenderung lebih asam. Nah, untuk um, untuk espresso best gitu gue lebih saranin mungkin ke aqua sih karena le minerale kan galonnya agak susah ya cuman kelemahannya aqua nih kadang punya titik um, ambil airnya beda-beda gitu itu yang bikin rasa juga jadi beda tapi buat kalian yang udah yang sekarang pakai gunain amidis atau kleo ya sasa aja sih nggak dilarang juga gitu kan karena balik lagi sesuai uh, tes tes dari espresso kan sesuai yang pengen kalian inginkan kan gitu. Jadi kalau kalian emang lebih cenderung lu suka ke asam gitu pakai amedis, pakai kloe juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian ngerti gitu kenapa pakai air mineral tersebut ya gitu. Mungkin kalau ngomongin aku aku sekarang lebih kayak bisa ngeluarin kompleksnya kali ya. Karena kalau terlalu asid juga um, yang lainnya jadi kayak cenderung kalah kan gitu. Jadi video kali ini segitu dulu. Kalau nanti ada Pertanyaan, tinggalkan aja di kolom komentar. Thank you, bray.